makhluk hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Assalamualaikum. Halo, lu hidup semuanya dan lu balik lagi di channel Gaming Channel. Yang jelas kepertamanya channel, dan di video kali ini udah agak telat. Sebenarnya gua mau tukerin gift code dan juga gua mau gacha untuk kotak undian, teman-temannya. Karena kalau enggak salah bulan kemarin gua enggak gacha tentunya di game One Punch Man Stories lagi. Teman-teman semuanya, kotak undian itu apa? Kotak undian itu adalah kotak yang berisikan Black Shuriken tiket, teman-teman. Tapi sebelum itu gua mau coba tukerin gift code. Nah, ini gift code-nya OPM 9 SEP. Kalau gua nggak salah ya, cobain aja ya. Bener nggak? Kode lah. Nah, gua akan coba lagi untuk gift code-nya ya. Coba ini bener apa enggak? Lah. Tidak jadi. Nanti aja gue gak usah gue record, tapi gue tuh pengen bikin sekalian maksudnya. Jadi itu gift code spesial bulanan ya. Jadi bulan ini kan bulan September. Gift code itu kalau gue gak salah gitu deh, OPM 9 September. Kok gak bisa ya? Gue juga gak tahu guys. Gak tahu. Sumpah dodol banget. Gue record malah kagak bisa, kocak banget. Debujang. Oke ini sabar ya. Oke, ini nama nggak bisa diklik guys. Kalau kayak gitu nggak bisa diklik. Ini feedback yang kemarin, token laki. Token laki ada yang hari kedua. Ya ini ininya token laki dari undian gacanya, teman-teman. Ini menangkan arena, social king, supply bahan, brand. Banyak yang belum gua kelarin ya. Agak susah sih karakter setel pahlawan itu nggak akan. Aduh, misinya banyak banget guys. Kasih share dulu. Kasih share kata. Ada Tatsumaki 1, Sonic boleh 2, 3 siapa ya? Jangan Aloy guys. Pit God boleh 3. Langsung kelar kan? Bisa kita klaim dong. Nice, kita klaim dulu aja teman-teman. Oke, nice banget. Kupon gue sih gak gitu banyak, hanya di 95 teman-teman. Kalau gak salah bulan kemarin tuh gue gacha gak sih untuk ini? Gue lupa-lupa inget guys. Serius gue lupa-lupa inget. Ini romansa kita klaim dulu aja. Toko misterius yang enggak misterius banget. Ya udahlah. Kita akan gacha, teman-teman, karena hari ini enggak ada event lagi. Cuman ini doang paling. Ini juga gua baru sampai di stage 2, teman-teman. Ini lumayan susah sih. Gua stage 2 aja tuh udah ininya juga masih belum kehabis tuh, ininya belum masih sisa tuh. Kotak ininya masih sisa. Ini udah habis. Reset lock aja belum keluar sama sekali itu. Nanti paling kalau udah kebuka, maksudnya udah sesuai target gua misalnya, gua akan balik lagi ke stage 1 sih buat ngambil reset lock ya. Ini worth it menurut gua, tapi ini masih 2/2 jadi masih harus diperjuangkan lah. Untuk stage 4 enggak tahu gua perjuangin yang mana, gua juga bingung, apalagi stage 5. Stage 5 paling hiburan doang buat ngambil kupon gini. Dan stage 3 sih yang gua incer banget sih, stage 3 tentunya ya. Di sini ada, ini lumayan kartu gambarnya. Lalu ada kupon gini 2 biji dan ada badge G outstanding. Ini bagus banget, teman-teman, buat naikin emblem. Makanya gua ini mah buku petunjuk yang paksi ya. Gua bukan butuh yang itu, guys. Gua butuh yang mana ya? Bukan seri, guys. Ada enggak sih? Apa di kelima ya? Di kelima juga ada. Bukan faksi ini kan? Ini kan seri. Ini kan faksi. Ada lagi satu lagi. Mana sih? Enggak ada ya? Enggak ada, guys. Gak ada teman-teman, ada cuman faksi sama seri ya. Gue butuhnya yang satu lagi tuh loh. Faksi ini mah banyak tuh, ada 1000, seri ada 700. Ada yang satu lagi tuh gue cuman punya 8, tapi gak ada teman-teman. Tapi di sini gak ada tuh ya. Yang satu lagi tuh gue lupa apa sih. Yang itu tuh fitur baru guys, gak ada guys. Tuh gak ada, lupa-lupa inget gue namanya. Gak ada guys. Gak ada di seri 1, apalagi dia gak ada juga cuy.
Nggak ada guys, nggak ada. Intinya gitu dah. Intinya buat event baru sih nggak ada yang berubah, nggak ada yang gimana, tapi masih sama-sama saja teman-teman. Nah yaudah kita gacha ya. Kalau aja hoki langsung dapat 3 black shuriken. Ya dapat ini 5 juga udah seneng nih. Mayan buat naikin, buat ngereset pleci ples gua. Kita cari 2 speed. Gacha langsung. Dia nomor 2 guys. Apakah kita pilih nomor 2? Boleh diadu. Aduh kartu bintang guys. Kalem ya, naik harganya, dia naik cuy. Apakah ini dibalik guys? Lu lihat di pojok kanan situ, kartu bintang itu nomor 2 dari belakang. Sedangkan Black Shuriken nomor 2 dari depan. Gua klik lagi nomor 2 dari belakang. Nope. Anjrit. itu yang mana enggak kelihatan. Aduh ketutupan ya. Ketutupan guys, itu nomor berapa ya? Gua percaya sama nomor 1. Black Shuriken. Aduh wah modal diamond guys. Gak tahu kenapa gue punya feeling ini coy. Ya kok tokennya cukup ya. Belilah. Beli pakai diamond. Kalem. Aduh universal lagi cuk. Beli lagi. Tenang. Gue mau Black Shuriken. Udah tanggung harus digas cuk. Kalau ini mah jangan setengah-setengah guys. Hampir. Ya Allah, at least ini dah 2 dah. Ayo lagi. Bodoh amat. Udah jangan ini. Oke, okay, nice. Satu guys. Nice, satu. Wah, anjir 1000 cenah. Wah, lu yang bener aja guys, 1000 guys. Wah, tekor juga gua. Diamond gue sekaratul cuy, tinggal 4 guys. Ya Allah tinggal 4 cenah. Gue pernah denger angka 3 itu bagus teman-teman. Angka 3 itu bagus. Bismillah ya, angka 3 ya. Aduh reset lock cuy. Reset lock dapat 5 guys ya. Satu reset lock itu 200. Oke lah balik modal lah. Tadi wah Allah 1300 guys. Ini last teman-teman. Mungkin ini last ya. Kenapa? Karena diamond gue nggak cukup, teman-teman. Mungkin gue akan nyelesain token laki dulu. Tapi gue nggak pengen buat ini sih. Gue pengen ini sih, Black Shuriken sih. Sumpah gue nggak tahu guys. Apa nomor 3 lagi guys? Hah? Apa nomor 3 lagi guys? Percaya ya, nomor 3 itu angka bagus ya. Mantap cuy. Udah gak usah terusin guys. Karena emang itu tujuan gue. Lumayan buat dapat ginian 4 biji tuh lumayan banget. Udah itu rare juga kagak gitu rare. Buat gue biasa be guys. Langsung kita reset tuh. Bab speed itu DP-nya 3 biji nyampah di situ guys. Reset gimana sih? Aduh butuh 6 ya. Kita beli satu dulu guys ya. Sabar guys, beli satu guys. Diamond gue langsung sakarat anjing. Gak usah 100%, gak usah. Diamond gue gak ada. Oke, okay, diamond gue tinggal 45. Tolong. Anjir diamond gue dari 4000 kocak. Anjir dari 4000 guys. 4000 tinggal 45. Anjret. Boros banget cuk. Itulah hitung-hitungannya kurang lebih. Kalau kalian pengen cobain undian, toko undian tadi ya, yang sebenarnya sih worth it aja. Orang Black Shuriken tuh hitungannya apa ya, kupon langka sih. Emang harus, ya kita sebagai F2P sih harus nyepen diamond buat demi dapat Black Shuriken. Jadi gak ada yang gak worth it kalau buat Black Shuriken ya menurut gue ya. Bahkan lupa gue cok, bahkan pack bulanan Black Shuriken aja belum gue beli guys. Tuh gue harus nabung lagi teman-teman ya. Gua harus nabung lagi buat bisa beli ini dulu. Ini target bulanan aja belum kebeli, guys. Ya udahlah enggak apa-apa guys ya, itu sebagai tujuan nanti aja guys, kita nabung dulu guys. Enggak apa-apa. Event sebulan sekali mah enggak masalah teman-teman. Paling bulan depan gua akan skip dulu untuk toko undian buat jadi ngumpulin kuponnya, baru bulan depan lagi bisa gacha lagi biar lebih irit aja sih buat manage diamondnya biar lebih enak lagi aja. Yuk guys kan, kali aja dapat speed. Bismillah yuk. Aduh. Ayolah bismillah yuk bonus speed aja dulu. Bawahnya mau DP 4 lagi mah kagak ngapa guys. Yang penting mah speed aja 3 biji guys. Yuk bisa yuk. Speed 3 biji aja.
Aduh, oke, okay, tank. Apa apa jangan aduh. Kalem, kalem. Kalem, oh, speednya penuh. Oke, okay, kalem, kalem. Please bonus speed aja. Mau sisanya depend lagi terserah dah. Yang penting bonus speed dulu, guys. Yuk. Ayo, bonus speed. Aduh. Satu slot lagi, cok. Please, please bonus speed yuk, please yuk, please banget. Gue pengen banget punya hero bonus speed, guys. Monster gue udah punya, guys. Please yuk, bismillah yuk, bonus speed yuk. Emang sih DP-nya gak hadir ya. DP tidak hadir di antara kita, guys. Tapi kagak ada bonus. Ya Allah, gua udah ngumpulin susah payah. Paling next ini gua mau reset. Aduh, itu plus 1 bawahnya min 1, kocak. Ya elah, abaikan. Ya ilah, abaikan. Oke, ayolah plusin dulu speednya. Ah, elah, sama aja itu mah bujang. Speed. Ya min, ya jangan, abaikan. Rugi. Aduh, speed dulu lah, guys. Speed, guys. Nice, dah. Skip sini aja. Teman-teman, nanti gua reset deh untuk bintang plusnya. Kayaknya buff speed nggak butuh bintang-bintangan deh untuk di kartu buffnya. Teman-teman, ya udahlah, ketik. Reset dari mana? Diamondnya aja kagak punya.